Orang lagi wanita seni yang memulakan kerjanya dalam bidang teknologi maklumat, Emmy Hashim, membulatkan hati untuk menumpukan sepenuh perhatian terhadap keluarga. Saya memang meminati seni, suka melukis dari kecil-kecil lagi. Tetapi kemudian kerja di luar bidang seni. Cuma apabila saya mendapat anak ketiga, saya terlibat dengan lebih seriuslah dalam bidang seni, memandangkan saya mendapat peluang yang lebih dan juga rezeki untuk melibatkan diri dalam bidang digital arts dan juga seni cat minyak. Melukis dengan hanya menggunakan iPad di rumah, lukisan beliau dikenali dan merantau di seluruh dunia. Saya mendapat inspirasi melalui rakan-rakan artis di dalam dan juga di luar negeri dan mendapat inspirasi yang lebih lagi apabila saya melancong ke luar-luar negeri. Di situ sangat membantu untuk saya melakarkan lukisan saya di atas iPad screen ataupun canvas. Contohnya lukisan Venice, lukisan landscape di Malaysia diambil untuk bersama-sama dengan penggiat-penggiat seni digital di Las Vegas, di Seoul, Korea dan juga di Palo Alto. Jadi itulah pencapaian yang dapat dirasakan melalui digital arts ini. Di atas skrin iPad ni sebenarnya satu perkara yang sangat memudahkan hidup kita. Contohnya kalau lukisan di belakang saya ni, saya perlukan masa 1 hingga 2 bulan untuk menyiapkan satu lukisan cat. Tapi kalau di iPad hanyalah beberapa jam. Jadi peningkatan produktiviti di melalui lukisan digital sangat membantu meningkatkan kualiti dan juga keupayaan saya melukis di atas kanvas menggunakan cat minyak selepas itu. Ibu kepada 3 anak yang mengemari lukisan perusahaan alam senjadi ini mengakui kadang-kadang sukar meluangkan waktu untuk bekerja. Memang sangat susah dan mencabar menjaga anak kecil ini. Tetapi melukis ni adalah satu minat. Jadi apabila saya dapat masa terluang, memang saya akan melukis. Sebab dah hobi. Kadang-kadang terbawa-bawa juga, tapi anak dan keluarga adalah lebih utamalah bagi kami.